Ini mau ngapain Jun? Persuit ya? Ya kasih tahu sekali lagi ya. Kita kasih tahu cowok meskipun kita gangster jalanan, tapi kita bisa untuk ngejewel lagi. Sih, emang gimana sih maksudnya gimana sih? Ya persuit biasa ngap. Oh persuit biasa, tapi ya sambil ngejewel. Kagak, lu udah ngebantu kriminalitas. Ini car stealing. Kalau ya, car stealing. Cocok untuk ikut jalan kami anak udah, jalanan. Ayo, let's go. Ya. Guys, sebelumnya nanti aja deh terakhir-terakhir ya guys ya. Oh, tunggu jangan diambil. Gua enggak bisa bawa mobil. Ya belum, belum kok. Gua tahan. Lu buruan kok, takut keduluan orang biasanya kayak tadi. Iya nih, keduluan nih nanti nih. Lu ambil dah nih. Kagak, gua kagak bisa nyetirnya berat banget, lol. Asli pala gua. Lah pala lu berat kayak gimana sih? Iya, pala gua lagi berat banget, lagi puyeng banget. Ya enggak apa-apa. Kagak. Patah-patah. Berat banget, sumpah. Hey, apa yang patah-patah? Yang ini pintunya ada ini, Cok. Enak nih. Pintunya udah dicopot ini yang kanannya nih. Ambil. Halo? Masuk. Ambil bisa enggak coba? Ambil. Kenapa mau ngambil? Gane patah-patah, palanya berat. Apa dah? Kapan dah? Gane. Berat goblok namanya orang berat anjing. Susah. Ya udah gini aja. Coba gini aja. Ambil dulu kalau emang udah berat gantian sama Wantek mau kayak gimana atau gimana nih? Cobain dulu. Ya udah dah. Gua cobain dah. Nih. Jadi naik ya, jangan mulut doang, Fli, anjir. Mulut doang, Fli. Nek, Evo Ungu pintunya udah dicopot, Nek. Jadi lu naik Evo Ungu, oke? Caco. Berapa lama lagi? 15 menit lagi berarti. Ya udah tunggu aja sini, Ngap. Tunggu di sini dulu, Ngap. Jadi gini, Ngap. Gua ngomong dulu ya. Ini kayak di film-film nih. Jadi gini, Ngap. Jadi lu tahu enggak sih kejadian The Fast and Furious yang scene di mana apa sih? Sebel banget gua Fast Furious kagak nubruk temennya anjing. Yang Fast and Furious di mana 6 orang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini tuh jangan bikin gua tahu, Cok. Tahu enggak sih kejadian scene di mana 6 orang legenda yang Fast and Furious yang ngambil waktu perampokan car steal. Lu ingat enggak kok? Oh, gue ingat banget itu. Yang waktu dia foto bertiga di epok kanan sama kiri. Waktu dia awali kejahatan foto bareng, baliknya bareng-bareng juga. Itu keren banget enggak anjir? Lu ingat kan kok yang di scene di mana? Ya, di mana dia melakukan kejahatan semuanya bisa berhasil, semuanya selamat gitu. Nah, itu di mana kita. Nah, kita harus tunjukin kalau kita itu bukan sekedar gangster jalanan. Ya enggak, Tek? Yes. Ya, gimana, Gi? Lu setuju enggak? Setuju banget gua. Ini kita buat benar-benar sejarah yang mana epok merah dan epok ungu itu menggemparkan satu kota. Untuk strategi lapangan, gua serangin sama Bang Isko. Nah, Bang Isko, silakan Bang Isko. Lu ngomong di depan. Biar keren aja. Oke, di sini gue Isko ngasih strategi kita yang di lapangan nanti ya. Jadi nanti Gane akan mengambil mobil di pelabuhan bawah ini. Kemungkinan feeling gue, kita akan mengantarkan mobil itu ke pelabuhan Paleto. Senyum. Aduh dada gue sakit. Itu kan dada gue sakit. Curam ya. Gak usah jangan udah ketawa. Pokoknya saat Gane sudah berhasil. Bentar, jual mobil. Gue bukan memutuskan strategi lo. Ya kenapa? Tapi biarin gue ngencing dulu sebentar. Oke. Gak siap nih. Biarin. Mungkin gini, Cok. Yang mana peperangan itu kan kadang ada groginya kan. Ini juga mungkin kriminal. Karsilin dia juga agak grogi. Grogi dia. Ya grogi dia. Namanya juga U19 bukan timnas ya. Ya U19. Juga. Jadi kalau turun ke jalan dia agak ya maklumin lah ya. Maklumin. Agak tremor ya, dia. Benar. Tapi Wantek sebetulnya bukan timnas, tapi enggak ada drama tremor, Cok. Tanker dia anjir. Loh, iya. Wantek udah ini, Cok, U23 beda loh. Emang jauh 23? Iya. Oh iya, tanker. Benar. Kita berhasil bareng-bareng, kita gagal juga bareng-bareng. Pokoknya misalkan nanti kesusahan, langsung output semuanya. Okay. Gunain golok yang lu pakai, oke? Gini deh. Kok enggak bisa buka rendang? Gua enggak bawa apa-apa. Oke. Okay. Lu yang bawa mobil doang, lu bawa uang, Nek. Lu kita lindungin lu, oke? Okay? Siap. Uang tadi nanti di lu, oke? Oke. Gimana kalau komando lapangan gua tunjuk Gane, Kay?
Boleh itu. Boleh. Berarti komando dari sekarang. Gua terlalu naif kalau untuk enggak menerima itu. Kayak gini nih, dia juga yang mau gini nih, sebetulnya nih. Apa deh? Kalau peperangan oke lah gua komandoin lu. Karena lu baru pertama kali car stealing. Lu cobain sensasi di mana kriminalitas car steal di kota ini nih. Jadi lu komandoin. Simple. Gua enggak dengerin komando aja. Gua mau fokus membawa mobil yang emang gua curi. Ya udah benar-benar oke. Kalau gitu komando ada di Wantek ya. Antek aja Teke. Ah, oh, udah enggak apa-apa. Komando enggak apa-apa Tek, santai aja. Komando car steal doang ini. Iya, gas aja. Udah sih goblok. Gimana tuh? Ah, ini dari pokoknya... Gane udah ada yang ngomong, Egi sekarang ngomong. Egi ngomong. Ada yang lu ngomong, kok lu mundur kok harus Egi nih ngomong nih. Karena kita melakukan kejahatan kriminal yang cukup, menurutku ya, ini menurutku ini adalah cukup yang fantastik. Fantastik ya. Kenapa tuh? Ya karena lu ngomong teriak dulu ya, enggak kedengeran. Ya karena kita mengambil kendaraan apa anjing woi? Lah gitu kedengeran, Cok. Bangun aneh tiba dong. Terbangun, Cok. Harusnya sisa 6 menit lagi nih, 6 menit lagi nih. Iya, harusnya sisa 6 menit ya, lagi. 6 menit kita lagi. Harus mengeluarkan ini juga siapa? Suara-suara gelegar kita. Ya kan karena kan tidak pernah ada gitu kan. Iya, betul. Pencurian-pencurian manapun yang membuat atau menjatuhkan mental polisi. Apalagi Gane sekarang, mulutnya kan fire lips. Jangan dialog mulu, harus bisa teriak gitu ya kan? Iya, yeah, fire lips itu lu harusnya lu harus semburin tuh polisinya dengan mulut api. Bener bener. Jadi kita harus membuat suatu hal yang unik nih sekarang ini. Tidak dengan teknik doang, tapi juga dengan mental juga kita harus kita jatuhkan, oke? Okay? Bagus banget. Iyalah. Gila. Karena sungguhnya. Lu ngol kalau mau ngomong di depan nih. Ganti depan ya, depan ya, depan ya, biar kayak pelem-pelem lah, biar bagus. Lu gimana sih? Gue pengen nanti kalian semua dengerin komandonya Wantek untuk bergerak mengatasi kriminal terbesar ini, dan nanti kedepannya kita akan meraih keuntungan yang bakal membuat kita berpikir untuk melakukan ini lagi. Gimana kiranya teman-teman? Benar. Oke. Mungkin segitu aja. Kalian harus percaya gue dalam bawa mobil ini. Kita percaya kau. Let's go. Kasih tahu titiknya. Let's go, nice. Titikin dulu. Mang, bensin kumaha, Mang? Aman, Mang? Berapa titiknya? Bentar, di nian, Cok. Cepetan, Cok. Di mana? Paleto. Gas. Oh, yang itu resto. Duluan, kita cover 3, Kak. Ayo udah gas. Guys, let's go. Gas. Dengan rencana, let's go. Gimana, Mang? Gila. Pakainya Cok, kayaknya Milbes terlalu baik senjata sih. Ya nanti gitu. Itu katanya ada peluburan gitu. Ada sniper gitu. Sniper mundur gitu. Nanti komando gitu ya, Tek ya. Lah Bang Jun, Cok, sumpah gua enggak kuat nahan ketawa gua tuh. Lur. Bener, gua enggak bohong gua. Lu teriakin aja, Tek. Anjir, dia apa goyang-goyangkan kiri aja. Tuh Bambi bener aja di perut dia. Gua aja kalau gitu gua aja. Ya deh, ya lu aja sak. Sabar, sumpah gua. Enggak, kita kaper tenang. Sumpah ini jurus Kage Bunshin-nya bagus banget, Cok. Sakit dada. Gue sakit dada anjir. Sumpah gue sakit dada, Cok. Gue sakit dada. Iya, Cok, berat banget dia, Cok, kayaknya. Iya, berat itu dia. Iya, biarin. Astaga, Tuhan. Anjir, Cok. Itu bilang, bensin lu. Oh, oke. Bensin. Volmo, jaga ke sekitar. Jaga belakang. Aman, di belakang aman ya. Terlihat polisi dari daerah protes, belum. Oke, aman. Soalnya pemerah isi bensin juga. Pantau lagi. Terlihat aman. Masih aman kah? Wah, ada silop. Aman. Oh enggak ya, udah aman. Bukan silop ya? Bukan. Itu udah masih lama kan lu, Nek? Santai, enjoy, percaya sama gua. Oke, Nek. Oke. I trust you.
Aja sakit dada. Polisinya kalau nggak datang gaknya? Ada pasti nggak mungkin ini, nggak mungkin ada. Oke sudah, let's go. Let's go boy. Nggak ada ya polisi cok. Pelan-pelan dulu nek, jangan lambatin aja dulu. Nggak ada polisinya nggak seru cok. Masih kita udah pidato ya kan? Iya cok. Jadi rencana kita gagal nih kalau ada polisinya nih. Masukin Mapolda aja mang, gimana mang? Jangan gila. Menarik perhatian gitu ya? Boleh kali ini. Boleh kali ini. Berat di sini. Berat gua di PDM. Ya udah terus aja terus. Pada beli mobil anjing. Tanpa aja kan. Eko dia ngomong gua lebay banget. Gua pengen ketawa anjir. Dia ngomong kayak gitu. Eng pengen ketawa cowok dia ngomong. Sampai sudah ada sirine ya. Berat. Oh ada, udah ada. Udah ada lagi, udah ada lagi. Udah denger gua tadi, cuman enggak tahu kemana sirine YMS. Oh oke. Aduh Bang Feka cowok ada lagi. Banyak cok harusnya. Gak bakal lama nih siaga. Enggak, naik nih. 1-2 polisi aja gak apa-apa cok sebetulnya. Biar gannya ketangkep. Mana maksudnya gak ada nih polisi. Gak ada polisi nih, udah ya, free nih polisi, mana free. Lah gannya jangan lihat sono, lihat polisinya. Biar lihat polisinya cok. Ya lihat polisinya ngap. Apa polisi? Kagak ada ini silopnya ya. Kita ini ke kantor. Pancing. Mancing. Lekan pol, cok. Itu udah pidato lama-lama, jangan sampai enggak epic. Iya, enggak epic ya. Pidato lama-lama, satu sama lain. Kagak dikejar. Gua ke kanan, enggak ada silop kah apa gimana ya, teh? Nggak ada sini kayaknya silopnya nih, sibuk nih. Ah, kalau gitu mah kita tungguin aja di depan kanpol, anjir. Iya. Ah, ini ada silop, anjir. Langsung ogane. Nggak ada, cok. Oh, ada di silop. Ini silop ya, kayaknya silop. Itu di belakang jarum itu. Kakak udah. Itu silopnya tuh, itu silop. Jangan, Sagara. Sagara itu di silop, lu gila lu ya. Bukan, itu jarum, cok. Sagara. Mana turun, anjing? Itu ada silop, iya gila. Gua Sandra nih, terus lupa sih. Jangan cowok, soalnya ada di kanpol. Iya, kanpol Sandra. Bentar nih, kagak ada silopnya, silop kagak ngejar lagi. Itu, di belakang ada. Lah iya, emang dia ngejar atau gimana teh? Atau pleka? Gak tau. Masa nunggu-nunggu sih kita? Lah, biar epic kok. Jangan ya. Ngejar dah kayaknya. Masa gak ngejar? Wih, bawa motor itu. Da. Coba, mah ngejar gak? Gak ngejar, coy. Lah apa dah? Ah, gimana, cok? Nek, jangan turun. Jangan turun, Nek. Nek. Gagal, Nek. Aduh, gila lu mau ngorok-ngorok kok. Panik banget. Lah, kagak gagal. Nanti gagal. Goblok banget. Kita udah lama-lama, Tay. Lah, iya. Anjir, parah banget, ya. Gak apa dah? Ih, jelas banget, ya. Ya udah langsung aja gue taro ya. Polisinya 24 anjir. Gue ngelirin tablet. Apa kan? Lagi kastil ya. Oh gue tau banget. Gue tau banget. Gimana biar epic? Lu jarwo, kurang ajar lu ya jarwo ya. Gimana kalau kita? Ntar gue iniin jalan nih, suruh radio. Gimana? Penarikan kan? Iya, penarikan. Gimana kalau kita ini tarik juga ke sono, cok? Emang kita tahu dia nariknya kemana, cok? Iya. Lah, ada kan perampokan bahwa mereka berpindah ke area perumnas, gimana sih? Itu berita polisi. Boleh sih. Itu polisi belakang juga tuh. Pak, ini polisi kemana, Pak? Pak? Polisi kemana, Pak? Lagi pada ini, Pak. Bapak. Perampokan. Lah emang semuanya pak? Iya semuanya Alin. Lah emang iya pak? Iya. Lah ini kita Perampokan tarik. Oh berarti tarik. Berarti kita car still free dong pak? Gak tahu ini pak, saya baru mendarat ini. Oh yaudah berarti kita free ya pak ya? Kita free pak. Saya kurang tahu nih. Lah ini bagaimana bapak polisi? Sama-sama saya tanya dulu ya pak ya. Saya gak berani sendiri pak. Lah iya bapak gimana sih? Ada car still. Dia tanya radio tuh, coba tanya lagi. Radio no. Tadi mau pergi, cok. Lah,
apa ya, sih babi. Ya dia lebih pentingin yang itu kali ya. Cok. Iya. Tembak aja Gane, tembak nih Gane. Tembak kejar. Tembak gua lu aja sini tembak mobilnya, tembak mobilnya. Tembak mobilnya kok. Tembak mobilnya. Aduh dada gua sakit. Ini yang ini, Cok. Lah, panda. Apa nih? Gua hafal maksud gua. Tahu lu. Enggak lihat, serius enggak lihat. Gila lu. Lu bayangin, lu bayangin. Dia ditabrak aja marah-marah apalagi ditinggal aja. Makanya Cok. Dia aja ditinggal ditabrak aja ngomong-ngomong apa ditinggal. Udah nunggu lama-lama tai lu ini. Gimana, Cok? Udah pidato. Masa strategi kita gak bisa dijalankan? Iya Cok, anjir ya. Emang kayak gue gak cocok untuk berperilaku jahat. Emang gue orang baik kayaknya. Apa kita jauh lagi ya? Buat dijahat. Lu jadi pedagangnya gimana? Padahal ini kalau berhasil lu masuk timnas, Nek. Gue gak peduli. Yang penting gue menemukan lifestyle gue di gangster. Polisi, sumpah tanya polisi. Pak, 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 pak. Lah apa? Eh gimana kalau kita jauh lagi ya ngapa ya? Terus santai dikanya. Agak itu mereka lagi itu perampokan Bang Fleka kayaknya. Iya, jadi narik semua Bang Jun dia cuma ya, mata aja ngerampok Bang Fleka gimana? Gimana? Kalau udah menang. Ya udah lol, mungkin bukan kalo rezeki lo. Ya udah ayo taruh ke bantai. Ah, bukan rezeki gue. Rezeki kita. Iya, bukan rezeki lo buat buat naruh mobil ini gitu. Mana dong jadinya? Gue udah berusaha semaksimal mungkin. Gue udah berusaha semaksimal mungkin nih. Gue udah berusaha semaksimal mungkin, polos banget gue. Sumpah, ayo. Ayo. Dada gue sakit. Gue udah berusaha semaksimal mungkin nih. Dada gue sakit. Emang tapi bukan rezeki lo lol, sumpah. Gue udah berusaha semaksimal mungkin. Terus gimana, Cok? Anjing, si Gane. Maksimal apa, tai, Nek? Iya, lu anjing. Gue senatural mungkin ini yang tadinya gue gak mau disuruh bawa, bawa mobilnya. Karena gue tahu ini lebih kepentingan kita bersama. Gue sakit, anjir. Tapi emang gue gak tau, gue mungkin emang bukan rezeki lu kayaknya. Apa yang gue ketelambung, anjir? Dari gue senatural mungkin. Gue udah menghiraukan apapun dari kira gue. Dada gue sakit, anjir. Dada gue sakit. Susah. Kalau orang baik pasti rezekinya ada. Kalau orang tersakiti, terzolimi, pasti ada aja rezekinya. Oh yaudah. Gimana? Lu mau ngatur strategi gimana? Kita sabar ke Fleka. Ayo kita ke Fleka sekarang. Jangan sih. Aduh ya Allah. Gimana sih? Lagi bingung banget aja jadi. Aja tuh yang Fleka tuh. Iya, yeah. Dan... ayo lu tembakin yang di Fleka biar dia ngejar gue. Gak apa-apa, buruan. Boleh aja, ayo gas aja gimana ya, ayo. Apa dah? Gak jelas banget, Cok. Udah ditaruh aja tuh mobilnya. Hah? Taruh aja. Kita ganti plan sih. Plan orang. Udah bawa aja terus mobilnya bawa jangan. Ah, bocil-bocil berisik banget, anjir. Tahu kan ini, anjir. Susah, Cok. Tadi aja kayak gitu. Anjir. Gak bisa diajak ini. Gak bisa diajak apa? Ya, dikasih cerita. Cepu anjir. Fleka Promes mana, Cok? Fleka Promes ya? Malah dicepuin, Cok. Ntar ada yang sedikit diserang-serang. Iya. Iya. Bocah. Ah! Ah! Gimana, lol? Gimana, lol? Tiga. Udah, ke Promes sini kan tarik. Gimana sih, lu? Lu IMS ngapain nih? Pak, bapak ngapain pak? Pak, bapak ngapain pak? 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 Pak, oi, kayaknya gua udah teriak udah kenceng banget ini. Pak, oi. Pak, kenapa? Kenapa pak? Enggak, saya mau ke ini. Fleka. Daerah mana tuh? Bukan. Mana? Daerah yang penjualan daging ya? Market. Oh. Resto apa, itu, pak? Resto. Resto itu, Pak. Pak. Kenapa dia itu, Pak? Enggak, Bapak. Emang enggak ngelihat blip kasil, Pak. Apa? Enggak ada ini, Pak. Ngelihat, Pak. Ngelihat cuman kita lebih mementingkan yang itu, Pak, tembak-tembakan. Oh, berarti kasil enggak penting, Pak. Penting, cuman itu lebih penting kan saya bilang lebih penting. Oh, oke, okay, oke, okay, Pak. Gitu, oke, okay, Pak. Tutup Pak yang maling ya Pak. Percuma Cok. Gak ada harganya ya, kastiling Cok. Gak ada. Emang harus nyandra orang dulu. Iya Cok. Nyandra orang kayak gue kan tadi kan. Eh bagi ada, tai ya? Lu itu mah babi. Bagaimana? Udah sini. Udah gue.
Yaudah, ayo, gas. Tek, bagi makan, Tek. Nah, ini kasih tuh, dasport. Ini polisinya, Cok. Nah, kelas. Pak, ini ada karsil, Pak. Bapak gak kejar, Pak. Ini lagi perampokan, Pak. Ada karsil. Ini karsil, Pak. Jauh, Pak. Ini ada karsil, Pak. Gak kejar, Pak. Banyak di sini. Menjauh dulu, menjauh. Enggak, enggak. Ya, Pak. Menjauh. Bangsat ramai banget tuh polisinya tuh. Gas kita. Gas dah. Eh, lu gila lu sagar emang. Sagar lu gila, sagar. Nanti totonya. Udah. Sak. Tai emang gua kesel banget. Ya, lo ngapain lo? Lo naik. Udah aja. Jalo. Jalo. Sagar apa? Sagar apa? Udah selamatin diri kita, gue juga bawa senjata, Cok. Gila emang. Tinggalin. Bro, ini lo kena kapal. Gak mau pingsan. Bang Jun, tangan lu itu, Bang Jun. Gila, lo itu juga yang masuk ke masker, Cok. Kita laporin Bang Jun. Sagar yang nembak gitu, Bang Jun. Sagar yang nembak. Kita laporin sagar yang nembak. Kita laporin sagar yang nembak. Sagar yang kena penjara. Anjir, ketawa malam ini, Cok. Nah. Pak, sagar yang nembak, Pak. Bukan saya, Pak. Sagar. Mobil kita ditembak ya, Cok. Mana dia? Enggak tahu mana dia. Aduh, kena, Cok. Aduh, di mana, Sang? Tak, di mana, Sang? Sang, ini kita jemput. Pecot, Pak. Iya, ini kita jemput, sumpah. Kagak bohong. Gimana? Lapar. Gimana? Lapar. Gimana? Gua lapar. Jelek lu. Lapar. Lu gituin era. Cup. Sayang. Gane mana, Jon? Jangan lupain Gane, Cok. Gane mana? Nek, lu di mana, Nek? Anjir. Nek. Mamang Gane. Nek. Kita asik sama Sagar kali mana, Cok? Kata lo. Jackpot. Gua jackpot. Ah, maksud jackpot apa, Cok? Apa sih dia? Oh. Jackpot. Makasih udah ninggalin gua. Ha ha ha. Udah. Nek, lu di mana, Nek? Ya, entar aku lagi RP ya. Oke. Apa sih? Penampan, Cok, dia. Eh, jackpot apa, Cok? Nek. Gak ada sinyal gua. Gimana ini? Gua juga bingung nih, Cok. Gak ada sinyal, Cok. Di mana, Nek? Apaan sih? Bohong ya, kayaknya gak ada sinyal-sanya gitu. Gimana, Nek? Kok ada sinyal? Ini kita backup lu. Gua gak tahu gua ini di mana, Cok. Gua ada di mana ini gua gak tahu, Cok. Di dekat mana nih ya? Di pegunungan. Ini gak bisa ngomong, susah. Enggak boleh ke gunung. Bohong ya, Cok. Sak, lu di mana, Sak? Woi. Orang tersakiti pasti selalu dapat rezeki. Rezeki apa? Setelah dapat motor polisi yang berisi senjata. Beneran lu, Pung? Bohong lu. Udah, kerisit dah, udah ngasih. Tersakiti selalu mendapatkan rezeki.